الرحمن الرحيم. Allah, Betul ya? Oke, peringkat tiga macam mana? Maliki yaumiddin. Oh, tu peringkat tiga. Tiga. Kalau kita nak ikut jadi tinggi ni. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jadi sekarang ni Nas, di Zayan dah berlangsung di mana kita tengah memilih peserta-peserta Zayan Nasheed Star. Correct. Jadi dalam pemilihan nasheed ni Nas, dia mesti ada kelebihan boleh bertaranum. Taranum ni merupakan sebahagian daripada seni nasheed lah. Okay lah. Jadi hari ni kita nak bersembang dengan juara tilawah peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada usia yang sangat muda, belasan tahun. Allah. Okey, iaitu Farhatul Fairuzah. Kita nak tahu macam mana Farhatul ni boleh mula berkecimpun dengan seni taranum ni. Wah, gitu. Yeah. Assalamualaikum, saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mawi dan Anas. Okey, Farhatul. Kita tahu Farhatul ialah muda-muda dah. Nama wakili Malaysia kan dalam tilawah Al-Quran kan. Sebenarnya sejak umur berapa kan Farhatul mula dengan seni taranum ni? Untuk seni taranum ni sebenarnya alhamdulillah dah belajar daripada kecil lagi. Mak ayah memang dah ajar daripada kecil lagi. So vibe-vibe taranum tu memang dah diterapkan daripada umur Farha boleh bertaranum start umur 7 tahun. Darjah satu. Masa tu dah masuk pertandingan. Dan Farah ingat lagi masa tu Farah peserta yang paling muda. Yang lain semua dah jenam, macam lima besar-besar kan. Masa kecil lagi. Tapi walaupun mak dengan abah selalu banyak ni lah kongsi-kongsi. Walaupun masa tu tak menang pun, just menyertai pengalaman lah. Okay, maksudnya memang mak ayah memang pandai taranum lah daripada dulu. Alhamdulillah, mak dengan arwah abah dulu adalah Qori'ah Selangor, peringkat negeri Selangor lah. Oh, dua-dua. Sebenarnya Farah pun, yelah, kalau dah nak tanya dari segi minat tu, Farha tak adalah minat taranum tu dari kecil. Kiranya memang mak ayah bagi kedidahan tu banyaklah pada anak-anak. Walaupun dulu sebenarnya Farha kira macam paksa lah. Macam kena paksa untuk baca Al-Quran, untuk orang kata melagukan Al-Quran, belajar taranum ni. Jadi sebenarnya orang kata apa yang mak ayah kita suruh, itu sebenarnya yang terbaik untuk kita. Baik, kan? Walaupun tapi Farha cubalah gunakan juga. Ada berapa orang adik-beradik? Farha 5 orang adik-beradik dan Farha anak kelima. Last kali lah. Okay. So apa kakak-kakak abang memang ada ajar Farha juga lah? Ada. Memang Farha pun belajar daripada kakak-kakak dan abang. Sebab dulu masa kecil-kecil, mak suruh Farha untuk pergi tengok kakak dan abang bertanding. Jadi memang turun temurun untuk abang, semua kakak pun bertanding. Kita tengok. Semua adik-beradik boleh bertaranum? Ya, yeah, alhamdulillah. Ini keluarga ranum lah. Ni. Semua dapat lah nah. Dari segi seni suara tu semua dapat adik-adik. Macam Farah cakap tadi, yang Farah mula masuk pertandingan umur 7 tahun. Tapi first time yang menang umur berapa yang dapat? First time menang masa tu Farah ingat lagi darjah 5. Peringkat kebangsaan Farah dekat Pulau Pinang. Masa tu kan biasalah sekolah dulu kan ada pertandingan MTQ, masa lawan Quran. Memang kita selalu masuk lah. Kalau lawa je mesti Farah. Macam tu lah orang selalu sebut-sebut. Farah pun mesti tilawah, budak tilawah macam tu lah. Tak, masa tu peringkat kebangsaan. Peringkat dia bermula daripada daerah yalah, negeri kebangsaan. Bila dah lepas daerah ke negeri pula. Betul. Lepas tu ke kebangsaan. Maksudnya, jadi masa darjah 5 tu Farha menang lah. Menang kebangsaan, peringkat kebangsaan. Johan peringkat kebangsaan. Tapi masa sekolah-sekolah dulu tak ada antarabangsa, jadi tu paling tinggi lah. Okay Farha, kita nak tanya sikit lah. Kalau macam orang selalu kalau nak belajar bahasa Inggeris kan, dia akan dengar lagu-lagu English lah. Macam Farha pandai bahasa Arab? Boleh lah, insyaAllah sikit-sikit lah. Tak ada betul bahasa yang tak ada. Tapi belajar melalui Quran juga ke atau tengok drama Arab ke apa ke? Oh, okay. Dari segi Arab ni, dari basicnya Farha belajar dari sekolah lah kan. Memang Farha sekolah agama menengah Badan Baru Sangat Tinggi.
tu ada juga course Arab. Kita memang belajar daripada basic, tapi nak kata hebat tak adalah sangat, cuma tahu basic-basic je. Farhan sebenarnya suka lagu Arab tau. Kalau dengar lagu Arab tu mesti nak buka. Jadi antara hobi lain selain Taranum, dengar lagu Arab lah. Okay, kita nak belajar ni Taranum sedikit. Taranum lah yang senang-senang. Ya, yeah, boleh. Kita pilih surah Al-Fatihah. Okay, Taranum apa yang nak ajar kita orang ni? Kita orang follow je ni. Kita baca surah Al-Fatihah mungkin dengan Taranum Bayati lah. Sebab kata Guru Farhan, bila orang dah belajar Taranum Bayati ni, insyaAllah bila dia dah mahir Bayati, dia akan senang nak ikut Taranum yang lain. Wow, tu dia. Alright. Okay, it's good. Macam mana tu? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Sedap sangat tu sampai tenggelam sikit. Lepas tu bila saya nak sambung tu, rendah ke tinggi tu? Tak kerti tu. Okay, mungkin kita ulang satu ayat ni kot dulu. Alhamdulillahi rabbi Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah. Betul ke? Betul tak? Betul kan? Betul. Okay. Boleh lah. Adalah angin-angin itu. Okey. Peringkat dua kan? Okey. Peringkat tiga macam mana? Sebab kita lain kan? Lelaki dengan perempuan. Lelaki dia lain. Ya, cubalah. Maliki yaumiddin. Oh, tu peringkat tiga. Tiga. Kalau kita nak ikut jadi tinggi ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ini Farha kena sambung. Saya tak berani. Apa? Mungkin Farha buat dulu. Abang Nas ikut lah. Cuba. Okay. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maut. Bubi alaihim walabbalin. Itu dia reka sendiri. Betul lagu tu. Sepatutnya dia lagi tinggi tapi tak apa. Sebab kan kita punya tone lain. Okay tak? Okay, Farah tunjuk yang betul. Farah tunjuk yang betul. Siratul ladhi عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Farah, macam mana yelah asas kita nak belajar Taranum kita perlu ada apa Bila kita cerita pasal Taranum ni, dia sebenarnya seni suara. Sebab tu macam selalu kalau kita dengar kan, kori-kori baca, dia lain tau. Ada orang yang dia punya tone lain. Cara dia lain. Ada orang cara dia macam ni, ada orang cara dia macam ni. Jadi masing-masing ada identiti masing-masing lah. Jadi itu seni suara lah namanya. Jadi buat permulaan orang yang baru nak belajar Taranum ni, mungkin dia boleh belajar pertama sekali kena cari guru lah. Sebab Taranum ni dia tak boleh sendiri. Dia susah. Kita kena ikut bacaan tu satu persatu. Baru dia mudah jadilah. Guru tu dia betul-betul tahu. Okey, yang ini Taranum apa, yang ini Taranum apa, yang ini Taranum. Kan ada pasal ada jenis-jenis kan. Ada nama-nama lagu kan. So bila ada guru, contoh macam Farahan ni, dia boleh beritahu. Okey, kat sini Bayati kan. Jari kita masuk Nahwan, jari kita masuk Sika, jari kita masuk Ijaz kan. Berapa lama nak hafal lagu kan? Macam mungkin lagu apa ni, lagu apa kan. Berapa lama nak hafal? Okay. Sebenarnya mula-mula dulu memang Farah pun pening. Farah pun agak orang kata tak boleh nak agak lah. Macam ni lagu apa sebenarnya. Bila mula-mula tu kita masih belajar, jadi benda tu agak pening lah. Biasalah kan. Cumanya bila dah hari-hari dengar, dah hari-hari macam kita dengar lagu jugalah kan. So first kita dengar, mesti kita dah tahu ni lagu apa. Dah boleh. Boleh beza dah Macam tu lah juga Taranum. Dia ada lengguk-lengguk dia yang lain daripada Taranum lain. Tips nak jaga suara tu kan? Mawi kan?
macam mana? Makan pedas ke? Tip. Makan pedas ke, makan ais? Kalau tanya tip suara ni, Farha pun sebenarnya tak ada tip sangat pun. Bedal je semua. Tapi kalau sebelum nak masuk bertanding, mesti ais tu kita hold dulu lah. Kita tak minum ais. Lepas tu Farha tak makan makanan pedas sebab Farha ni jenis memang tak makan sambal. Makan nasi lemak ke apa kosong je. Itu salah satunya jugalah. Sebenarnya dari segi tips ni dia berbeza tau. Setiap orang berbeza. Ada orang dia boleh minum ais, dia tak ada masalah pun. Ada orang ni bila minum ais dia, suara dia jadi rosak. Suara dia betul, batuk. Batal-gatal dekat kan. Tapi kalau memang Farha, Farha cuba ayat-ayat panjang. Ayat-ayat panjang tu ulang-ulang-ulang. Farha, kita nak minta sedikit nasihat lah dari Farha kan. Mungkin kepada orang yang dah berumur. Mungkin dah berumur, dia baru nak belajar baca Al-Quran. Tapi ada rasa perasaan malu tu. Ya Allah, malulah. Aku dah tua-tua ni baru nak belajar ngaji. Apa Farha boleh cakap dengan orang? Untuk diri Farha juga dan untuk orang-orang di luar sana yang nak belajar Al-Quran, yang nak mula belajar Al-Quran tapi rasa malu. Al-Quran ni, kita tak perlu ada rasa malu untuk kita belajar. Walaupun kita sedar yang kita ni memang kena mula daripada awal, it's okay. At least kita ada satu azam baru untuk kita perbetulkan bacaan. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam hadis ada mengatakan siapa yang baca Al-Quran merangkak-rangkak pun dia akan dapat dua pahala, dua kebaikan. Satu pahala pahala dia bersungguh-sungguh, satu lagi pahala dia baca Al-Quran. Jadi bagi Farha, walaupun berumur, kita gunakan masa yang ada, insyaAllah Allah akan pandanglah sikit usaha tu, Allah akan pandang juga walaupun sekecil-kecil. So kita nak ucapkan terima kasih banyak dekat Ustazah Farha sebab bagi nasihat sikit untuk mereka yang baru nak belajar mengaji. And mungkin ada yang tak buat video lagi kan, untuk nyanyi nasyid kan. All the best untuk Farha sendiri, jaga kesihatan, stay safe, dan sama-sama doakan seluruh rakyat Malaysia ni dia orang lebih ada banyak masa lah untuk mengaji Quran dan mentadabur sendiri, faham maksud Quran tu sendiri. Betul, betul, insyaAllah. Terima kasih juga Abang Anas dan Mawi. Semoga kita berjumpa lagi lah di... InsyaAllah. Majulah Taranum untuk negara, cik gitu. Okay, Farha, Assalamualaikum.